Terkenal jadi artis kontroversi yang suka cari masalah, Nikita Mirzani beri pengakuan mengejutkan soal orang di belakangnya, gua disuruh. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Nama Nikita Mirzani memang lekat sekali dengan yang namanya kontroversi. Hal itu lantaran sikapnya yang kerap ceplos-ceplos membuka kesalahan orang lain di sosial media, hingga berakhir dengan perseteruan. Usut punya usut, sikap Nikita Mirzani itu bukan karena dirinya saja, tapi ada orang di belakang Niki yang juga berperan dalam setiap perseteruan yang terjadi karena ulah kekasih John Hopkins tersebut. Hal terungkap dalam unggahan TikTok akun @ekosobirin yang sudah diunggah. Unggahan itu kembali menuai sorotan karena saat ini Nikita Mirzani sedang berseteru dengan Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Sosok di balik Nikita Mirzani pun yang penuh keberanian itu pun akhirnya terbongkar, dan sosoknya adalah Fitri Salhuteru yang berperan sebagai dalang dalam setiap perseteruan yang diciptakan oleh kekasih John Hopkins tersebut. Hal itu rupanya akan berhenti jika memang sudah ada arahan berhenti dari Fitri. Kalau sudah disuruh war-war, enggak akan berhenti, mau siapa kek yang turun, mau jabatannya apa kek, enggak ngaruh. Pokoknya kalau Kak Fitri bilang war-war, tapi kalau Kak Fitri bilang stop, pasti akan sepi tuh Instagram, tambahnya. Di sisi lain, Fitri Salhuteru pun sudah pernah mengakui jika memang dirinya merupakan orang di belakang Nikita Mirzani. Jadi aku emang dalang dari backingnya Nikita, tegas Fitri sambil tersenyum. Nikita Mirzani tersangka, ini jejak kasusnya berawal dari sindiran, lalu dilaporkan Dito Mahendra. Kabar terbaru datang dari Nikita Mirzani. Kini Nikita Mirzani tersangka kasus pencemaran nama baik. Status Nikita Mirzani tersangka dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang. Kejaksaan menerima surat pemberitahuan status Nikita Mirzani tersangka dari pihak kepolisian. Bagaimana jejak kasus Nikita Mirzani dan Dito Mahendra sehingga Nikita Mirzani tersangka? Sebelumnya beredar surat pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani sudah dilayangkan kepada Kejaksaan Negeri Serang. Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima, surat tersebut dilayangkan oleh Kepala Satreskrim Polresta Serang Kota, David Adi Kusuma, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang, tertanggal 13 Juni 2022. Dalam surat itu diterangkan bahwa tim penyidik Polresta Serang Kota telah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 Jo, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE atau penistaan dengan tulisan sebagaimana dimaksud pasal 311 KUH pidana. Usai penetapan Nikita Mirzani tersangka, kejaksaan tunggu pelimpahan berkas perkara. Informasi Nikita Mirzani tersangka itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang, Reksi Niljusar. Surat penetapan tersangka sudah kita terima, sudah dipegang Kasipiksus Kejari Serang.
ujarnya kepada Tribun Banten. Setelah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka terhadap artis Nikita Mirzani, pihaknya masih menunggu pelimpahan berkas tahap 1 dari penyidik, sebab saat ini kata Reskinil, pihaknya baru menerima surat pemberitahuan SPDP dan dilanjut surat penetapan tersangka. Setelah menerima ini, kami dari penuntut umum hanya menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1, tambahnya. Jejak kasus Nikita Mirzani dan Dito Mahendra. Berikut ini jejak kasus Nikita Mirzani yang akhirnya menjadi tersangka karena laporan Dito Mahendra. Selebriti Nikita Mirzani sempat menjadi sorotan setelah rumahnya didatangi sejumlah polisi. Pada pukul 03.00 WIB, pada tanggal 15 Juni 2022. Diketahui kedatangan tim kepolisian Satreskrim Polresta Serang Banten ke rumah Nikita Mirzani untuk melakukan penjemputan paksa. Ternyata Nikita Mirzani didatangi polisi karena laporan yang diduga kekasih dari Nindi Ayunda, Dito Mahendra. Aktris yang kerap disapanya itu dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik dan undang-undang ITE atas unggahan story di Instagram pribadinya. Diketahui bahwa Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh pelapor atas nama Dito Mahendra pada 16 Mei 2022. Laporan itu telah terintegrasi dengan nomor LPB2635/2022 SPKTC Polresta Serang Kota-Kota Polda Banten.